Akui telah unfollow Luna Maya dan ribuan akun lainnya. Deddy Corbuzier bongkar alasannya. Kalau Anda ada foto seksi, saya follow. Luna Maya sempat protes karena Deddy Corbuzier memblok akun Instagramnya. Meski menampik hal tersebut, namun ada hal lain yang diakui Deddy Corbuzier. Gimana caranya ngebalikinnya ya? I don't block you. I think pada saat itu, yes, I unfollow you, ungkap Deddy Corbuzier saat dipantau Grid.id melalui video di channel YouTube Luna Maya. Mendengar hal tersebut, Luna Maya pun langsung mempertanyakan alasan Deddy Corbuzier memutuskan tak lagi mengikuti akun Instagramnya. Kenapa? Aku salah apa? Tanya Luna Maya. Deddy Corbuzier pun mengungkapkan bahwa tak hanya Luna Maya, ribuan orang telah di unfollow-nya di Instagram. Because I unfollow lebih 1000 orang, kata Deddy Corbuzier. Luna Maya pun langsung merasa tak perlu ambil hati karena bukan dirinya saja yang di unfollow di Instagram. Jadi gue gak usah take it personal ya, soalnya gue sedih waktu itu. Gue di blok karena gue pas mau ngetak gak bisa, ungkap Luna Maya. Akhirnya, Deddy Corbuzier pun menjelaskan alasan dirinya melakukan unfollow pada ribuan followersnya, termasuk rekan sesama artis. Instagram gue isinya artis, isinya gosip. Saya capek lihat Instagram isinya gosip. Jadi saya unfollow semuanya saja. Terus follow Gim. Jadi begitu dibuka, pas dibuka isinya Gim dan wanita seksi. Akhirnya, Luna Maya pun mengerti dan memahami hal yang diajukan oleh Deddy Corbuzier tersebut. Oh iya ya, algoritmanya sesuai kesukaan kita. Jujur loh, ungkap Luna Maya. Daripada gue follow cowok-cowok seksi masih normal, jawab Deddy Corbuzier. Kemudian, Deddy Corbuzier pun menggoda Luna Maya hingga keduanya tertawa. Kalau Anda ada foto seksi, saya follow, ungkap Deddy Corbuzier. Sayangnya gue nggak ngepost foto seksi, tutup Luna Maya.